Nama saya Mariama. Tahun ini saya berusia 55 tahun. Saya seorang cleaner di Hospital Kelang. Tak tahu kenapa, apa yang saya tengok semua kurang jelas. Itu sebab bos selalu marah saya, saya sangat-sangat sedih. Selalu buat ini macam saja. Sekarang sudah tumpahkan barang, hari itu rosakkan itu barang. Ha? You tak boleh buat kerja, you jangan buat. You tak suka buat kerja, balik rumah, jangan kerja. Duduk rumah saja. Jangan menyusahkan orang lah. Saya tak boleh kerja betul-betul sebab saya tak nampak. Dah tua, barang semua jatuh, pecah. Bos saya marah saya. Tak tahu apa masalah. Kak, jangan sedih. Apa kata kita pergi berjumpa doktor? Boleh tahu apa masalah mata kak? Boleh? Boleh. Okey, nanti kita pergi jumpa doktor ya. Ya. Selamat pagi, Puan. Boleh saya bantu? Hari ini saya berada di appointment dan jemput doktor. Okey, Puan ambil ni. Masuk dulu, saya nak buat bacaan ya. 5, 4, 2, 6, 0. Okey, itu tak nampak? Tak nampak. Tak nampak? Okey, ada lubang di situ. Tengok dengan lubang kecil itu bukan berada pada tu. Tengok ada nampak tak? Nampak 3, 8, 9, 5. Bawa tak berapa nampak? Kemudian nanti saya akan terangkan macam mana ujian ini akan dijalankan. Okey, pun duduk ke depan sikit dan pastikan puan selesa lah sebelum kita mula. Okey, nak. Sekarang letak dalam dekat sini. Okey, kepala rapat. Sekarang puan ada nampak lampu warna kuning di depan? Nampak. Okey. Sepanjang ujian ni, Puan perlu pandang lampu kuning tu sahaja ya. Okey. Okay. Bila kita mulakan ujian nanti, akan ada lampu yang berkelip dari mana-mana arah. Sama ada atas, bawah, kiri, kanan, dekat atau jauh. So, seperti tadi, bila nampak mana-mana lampu kelip, Puan perlu tekan butang yang saya bagi tadi. Okey. Kalau tak nampak, tak perlu tekan ya. Okey. Okay, dan pastikan mata puan pandang di depan sahaja. Jangan bergerak, jangan jeling ke tepi atau cuba cari lampu yang berkelip dari arah tepi. Okey. Boleh faham ya? Untuk mata perlukan masa dalam 7 hingga 10 minit lah. Okey. Boleh ya? Boleh. Kita mula sekarang. Puan, dah siap ya? Ini keputusan untuk hari ini, minda perhiasan Puan. Nanti dia pasti bawa result dia pergi bila doktor. Okey. Dah pun letak sini, dah pergi sentuh ya. Puan nak cek tekanan mata ya. Kali ni akan sentuh mata tapi tak sakit. Puan, saya nak cek sudut mata ya. Okey. Puan, Mariama. Setelah membuat pemeriksaan mata tadi, saya mengusahakan bahawa puan ada penyakit glaukoma. Apa itu? Glaukoma adalah satu penyakit kronik yang merosakkan saraf optik mata kita dan seterusnya, ia boleh menyebabkan kebutaan. Tapi, malangnya penyakit ini tidak dapat diubati. Kita hanya boleh memperlahankan progres ini dengan menggunakan